Saudara, saya mau balik kepada kita. Ada kisah
diciptakan, bagaimana dinamakan, dipilihkan oleh karena perumpamaan yang sangat mengharukan dan menentukan kita. Mari kita buka saudara Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saudara akan menemukan di dalam kita cerita itu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Sudah sering saya saudara mendengar membaca kisah ini, tetapi ketika saya mencoba menyiapkan firman Tuhan ini, saya mencoba menggali seperti tadi pelajaran di masa pekan, ketika kita merasa lapar dan haus akan firman Tuhan, walaupun sudah puluhan kali saya membacanya, tetapi ketika saya menyiapkan firman meminta Roh Kudus menuntun, ada yang mendapat warisan. Mengapa Bapak itu begitu menyayangi anaknya yang bungsu, padahal dia sudah berdosa dan memperbalukan keluarga? Mengapa anaknya yang bungsu mau kembali ke rumah, dan mengapa si sulung begitu marah kepada ayah? Itulah yang akan kita pelajari. Coba kita buka saudara Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Ini pemahaman yang baru saya dapatkan. Dulu saudara, saya berpikir bahwa ayahnya ini hanya membagikan warisan kepada si bungsu. Tetapi perhatikan ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ya ayah. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Terjemah dalam bahasa Inggris, ayah membagi-bagikan dengan rata kepada si bungsu dan kepada si bungsu. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang paling menguntungkan ketika harta ini dibagi-bagikan? Setelah saudara baca dari atas ke bawah, saudara akan perhatikan si sulung sudah membagikan hartanya, tetap tinggal bersama ayahnya. Si sulung walaupun sudah dibagi kekayaan, tetap bekerja bersama ayahnya. Artinya dia tidak makan tidur, makan upah oleh ayahnya pada kekayaan yang sudah dibagi-bagikan. Pelajaran yang penting bagi kita saudara, jangan pernah saudara mengharapkan Tuhan yang memberkati hanya Tuhan itu mengasihi semua manusia. Dia memberikan apa hal yang sama kepada orang lain dan orang jahat. Bahkan yang ini, kita melihat kadang-kadang orang jahat itu lebih diberkati oleh Tuhan. Lebih mampu hidupnya, lebih kaya. Karena kisah anak yang hilang ini juga menunjukkan si sulung itu lebih kaya dari si bungsu. Karena dia sudah punya harta, tapi dia masih tinggal sama bapak mamanya. Masih bekerja sama bapak mamanya. Bahkan kaya dan
hari kemudian anak manusia itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia mewariskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Dan 14 setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Dan 15 setelah dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menurunnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan kapas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Salah satu sifat kelemahan kita sekarang adalah ingin bebas. Kita kadang merasa bahwa hal-hal Tuhan seperti itu membosankan. Kita merasa bahwa di luar sana ini membahagiakan. Kalau kita kemau pasti lebih bahagia daripada rumah malam. Kalau kita menghabiskan uang, makan-makan pasti lebih membahagiakan daripada memberikan persembahan untuk Tuhan. Saudara, lihat di awal setan akan membuat lebih bahagia di luar sana daripada di sini. Tetapi ingat selalu, setan ini tumbang. Tidak akan selamanya kau lebih bahagia di luar sana daripada di rumah. Perhatikan ya, ketika uangnya banyak, dia merasa lebih bahagia daripada rumah bapaknya. Dia merasa bahwa semua punya teman, semua kekayaan itu dia bisa sukai apapun. Tetapi ingat, kalau tidak di dalam Tuhan, itu sementara waktu saja. Tinggal membuatnya, engkau akan hidup lama. Perhatikan dalam kursi ini. Ketika harta itu habis, yang tadinya banyak teman-teman, wah, orang, kalau baru waktu itu gitu. Enggak perlu kita terlalu jadi telepon. Cuman apa kita mau menyebabkan? Tetapi kalau ketika kita tidak punya apa-apa, satu persatu akan meninggalkan kita. Tradisinya sebab, anak muslim yang tadinya makan yang bejat dan enak. Sekarang, nasi dan ibu, maafnya, tidak dikasih oleh pemiliknya. Anak yang bungsu ini telah merasa penat. Tulisan yang juai dalam pembinaan kehidupan adalah Pabali 150 paragraf kedua. Anak yang bungsu ini telah merasa penat terhadap kekangan-kekangan dalam rumah bapaknya. Ia merasa bahwa kebebasannya dibatasi. Kasih dan kasih bapaknya baginya disalah pahami. Dan ia memutuskan untuk mengikuti dorongan hatinya sendiri. Dia merasa terkekang. Kalau saudara di gereja ini semua akan merasa terkekang, enggak boleh begini, enggak boleh begini, harus begini. Kita merasa terkekang, saudara. Tetapi kita lupa, itulah yang membuat kita bahagia. Itulah yang membuat kita sejahtera. Itulah yang membuat kita damai sejahtera dalam hidup kita. Anak manusia ini salah memahami. Pengekangan itu ayah sebenarnya untuk doanya. Saudara, sesuatu yang bukan dari Tuhan, kesenangan itu hanya sementara. Kemudian akan timbul kesusahan dan kepanjangan. Jangan tawarkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia. Sebab setan bisa berikan, tetap selalu ada tumbalnya. Dan dia akan ambil lagi apa yang sudah diberikan kepada orang. Mari kita lihat ayat 17, 18, 19, ayat 20. Lalu dia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang rumah bapakku yang menyimpan rumah makanannya. Tetapi aku di sini mana bapak? Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebut kepada bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang rumah bapak. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ayat 20. Saudara, beruntungnya anak yang muslim sadar bahwa dia harus kembali ke rumah bapak. Dia memahami bahwa tidak ada kebahagiaan di luar daripada rumah bapaknya. Dia sadar bahwa segala peraturan di rumahnya justru jauh lebih membahagiakan daripada kebebasan di luar daripada rumah. Si bungsu sadar betul bahwa kasih sayang bapaknya melebihi kasih sayang teman-temannya. Menyayangi hartanya, teman-temannya yang menyayangi uangnya, tetapi bapaknya sangat menyayangi anaknya. Dia mengingat bagaimana
Itulah yang terjadi dalam pikiran Bapak anak musuhnya ini. Bahwa dia harus kembali memuliakan dan kembali ke rumah Bapak. Saudara-saudara sekalian, mengapa anak musuh ini memilih dan berangkat kembali? Saya ingat kepada kisah Raja Daud saudara. Kalau saudara berpikir antara kesalahan kepada Raja Daud dan Raja Saul, kesalahan Raja Daud itu jauh lebih hebat daripada Raja Saul. Tapi kenapa Raja Saul tidak melakukan sebuah kesalahan kecil? Dia harus menolak Tuhan. Sementara Raja Daud melakukan banyak kesalahan yang diterima oleh Tuhan. Saudara bisa, saudara pernah merenungkan ini? Saya pernah merenungkan ini berdua. Kenapa? Bahkan dia memakan makanan yang dikhususkan kepada imam, tidak ada masalah bagi dia. Dosa dia tapi tidak menjadi masalah besar di hadapan. Kenapa? Saudara, Roh Kudus berbicara kepada saya. Karena Raja Daud punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Sehari-hari ketika dia mengembalakan kami dan doa, dia selalu membawa kecap dan dia selalu mengingat yang betul. Dia selalu membuat puisi-puisi yang indah kepada Tuhan. Dia selalu berkomunikasi kepada Tuhan setiap saat. Dia selalu rindu kepada Tuhan dan Tuhan selalu rindu kepada Tuhan. Setiap kali dia dapat masalah, binatang-binatang buas hendak menyerangnya, dia pasti menunggu Tuhan bahwa dia melawan. Dia utamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Saya ambil bahasa manusia. Tuhan jatuh cinta kepada Raja Daud. Itu mengapa ketika Raja Daud ditegur oleh Abinadab. Ini hubungan kita baca. Kalau saudara sudah dikasih kata Tuhan, maka saudara cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Ketika Abinadab menegur ini Daud atas kesalahan yang dilakukan, perhatikan, Abinadab, Raja Daud bisa menghubungi ini Abinadab. Tetapi Daud sadar betul bahwa yang disakitinya sesungguhnya adalah kekasih hatinya. Yang disakitinya sesungguhnya adalah sahabatnya yang selalu tiap pagi dan petang bersama-sama di padang gurun. Dia ingat ketika dia kejar-kejar Raja Saul diselamatkan Tuhan dia berkali-kali. Sehingga ketika dia datang ke gurunnya, dia tahu bahwa itu adalah teguran dari Tuhan. Dia langsung datang cepat-cepat kepada Tuhan. Raja Daud adalah tokoh yang seperti kita punya dalam Alkitab Kudus. Tetapi Raja Daud adalah orang yang sangat dekat kepada Tuhan. Bahkan Alkitab katakan dia adalah sahabat. Itu makanya kenapa walaupun banyak kesalahan Raja Daud, cepat Tuhan itu mengampuninya. Itu mengapa ketika anak musuh ini mau kembali ke rumahnya, nanti kita perhatikan saudara. Apa yang dilakukan oleh Bapak? Kita berbicara sebentar. Oleh karena itu dikatakan Lukas 15 ayat 17 sampai sudah tadi Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Perhatikan saudara, ada kaitannya seperti saya katakan. Ayat 20. Maka bangkitlah ia si bungsu dan pergi kepada Bapak. Perhatikan bagaimana saya baca pelan-pelan. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu terperanglah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang paling heboh sekali. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium. Sebelum si bungsu ini kembali, hati dan pikiran Bapak selalu tertuju kepada si bungsu. Kenapa? Karena mereka selalu punya hubungan yang mesra, selalu tinggal bersama-sama ayah dan ibu. Saudara, saudara pernah melintas, maaf kalau kadang-kadang pernah melintas jalan baru, harum atau wangi, harum atau baru. Aneh rasanya kalau sudah melintas kandang babi, sudah sekali orang yang disini. Jauh saja sudah rasa apa? Tutup hidung kan? Coba bayangkan si musuh ini sudah tidak ditandai lagi, wajahnya sudah kelam, sudah hitam, bajunya yang
Dia buka baju besarnya dan dia pakaikan kepada
Ia mengatakan kepada besar dan luka dari badan sendiri dan menangkan kedua kakinya. Lalu kemudian terisak-isak dalam pertobatan. Sambil berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak berkata di suara Bapak. Ayahnya merangkulnya ke sisinya dan membawanya pulang. Tiada kesempatan diberikan padanya untuk memohon tanpa seorang hamba. Ia adalah anak yang akan dihormati dengan segala sesuatu yang dapat diberikan oleh si isi rumah ini. Akan dihormati dan dilayani oleh hamba lelaki dan perempuan. Dia tidak kasih kesempatan sedikit pun untuk menjadikan anaknya yang pelayan. Dia sedang menyampaikan kepada semua yang ada di rumah, jangan merendahkan anakku yang bertobat. Jadi pelajaran saudara, ketika kita menuntut bertobat kepada Tuhan, tidak akan ada manusia yang bisa merendahkan. Kalau bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, orang-orang yang mengucilkan, mengejek, atau mengingat makan itu Tuhan, asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah menunggu pertobatan kita, saudara. Dia menantikan agar kita kembali kepada. Bahkan pesta yang terbesar dibuat oleh Bapaknya oleh karena pertobatan anaknya yang bersih. Yang harus kita lakukan ketika kita berdosa adalah melangkah. Ayah ini tidak mencari anaknya di mana dia berada. Dia menunggu pertobatan anaknya. Dia bisa saja memutus ajudan-ajudan untuk mencari di mana anaknya. Suruh bawa pulang sini. Tetapi pertobatan haruslah berasal dari dalam hati kita. Tidak perlu ada orang datang, pendeta datang ke rumah kita dan kita bertobat. Saudara bisa sendiri datang ke kita untuk bertobat dan meninggalkan segala kesalahan-kesalahan. Allah kita Allah yang besar. Bahkan dalam Yesaya kita baca di Yesaya 1:18, saudara. Mari kita baca. Ini kata-kata Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara dengan Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti biji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain semua, akan menjadi putih seperti bulu. Tuhan katakan, saya pernah baca, saya lupa dengan ayatnya, dosa kita akan dicampakkan seperti tubuh laut. Saudara tahu tubuh laut artinya dalam laut yang paling dalam di mana? Nanti cuaca di Google, namanya palu di Bina. Kedalaman 10 km kedalaman. Artinya dosa kita akan dicampakkan sejauh 10 km. Kalau sudah membayang 10 km dan tumpah tempat kapal dan tumpah yang tenggelam itu dalam itu 6 km, tidak bisa diangkat-angkat. 6 km itu sudah masih 6 km. Tetapi dalam tanda itu palu itu 10 km. Artinya sudah ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala dosa-dosa kita, itu akan dibuang Tuhan. Dia tidak akan muncul lagi, tidak akan diingat Tuhan, diingat orang lagi. Diingat Tuhan lagi yang dosa-dosa itu. Kalau manusia masih suka untuk mungkin kesalahan kita. Tetapi kalau Tuhan, dia akan anggap kita putih seperti salju dan seperti bulu domba. Tapi poin yang saya ambil di sini dalam ayat 15, ayat 25 sampai 32. Tetapi Lukas 15:5. Tetapi anak yang suruh berada di dalam, dan ketika ia pulang dari ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tarian-tarian. Lalu memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepada apa ini semuanya. Jawab hamba yang tadi, putra kembali dan ayah telah menyediakan untuk tamu karena ia mendapatkan yang kembali dengan sehat. Maka marahlah anak suruh itu dan ia tidak masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi bicara kita patut bersuka cita dan bergembira karena itu telah kami.
tinggal di rumah bapaknya, makan, minum, makan, tidur. Hanya gara-gara kasih pesta sendiri, kasih pesta, dia komplain kepada bapaknya. Padahal sesungguhnya hartanya sudah lebih banyak daripada harta dia sendiri. Kelima, kasih bapak sudah lebih hebat daripada yang didapatkan oleh sendiri. Apa pelajaran cerita kita? Saya mau bacakan tulisan Roh Buat untuk kita tentang anak Yesus. Perasaan diri benar tidak saja memimpin orang untuk menyalahkan berkat Allah, tetapi membuat mereka kejam dan berpikir terhadap sesama saudaranya. Anak yang suruh dalam pentingnya diri serta ini hatinya, selalu sedia mengawasi saudaranya, mengkritik ketindakannya, mendakwa dia dan tidak melayakannya sama sekali. Ia akan memperhatikan setiap kesalahan yang sangat besar-besar dan setiap tindakan yang salah. Demikian dia akan berusaha untuk mengeluarkan diri sendiri dan tidak suka mengakui. Banyak orang sekarang juga perkara yang sama, sementara jiwa yang bergumul untuk pertama kalinya terhadap banyak percobaan. Mereka berdiri, keras kepala, penuh dengan diri, bersungut, penuh. Mereka boleh mengaku sebagai anak-anak Allah, tetapi mereka dapat tindakan kemaksiatan. Oleh sikap mereka terhadap saudara-saudaranya, para penghuni menempatkan diri mereka yang di mana Allah tidak dapat lagi memberikan sinar terang wajahnya. Jangan kita menjadi anak yang sungguh saudara. Karena kita merasa selalu berada di Indonesia, tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, tidak pernah mempermainkan gereja dan organisasi. Tetapi sekali sudah mengkritik orang, mengutuk orang di gereja, mengejek-ejek orang, mungkin masa lalu orang, tidak bisa memberikan yang semua. Itu makanya kenapa sudah baca teks Alkitab, perumpamaan anak yang hina, tidak disebutkan siapa yang hina di sini. Karena berdua di hina, si bungsu awalnya hilang, tetapi kembali kepada Tuhan. Si sulung awalnya tidak hilang, tetapi akhirnya dia hilang untuk selamanya. Dia merasa diri benar, dia merasa diri suci, dia merasa tidak pernah melanggar perjanjian apapun. Tetapi dia akan menjadi sombong, melihat-lihat nitik-nitik kesalahan orang lain, dan tidak suka kepada pertobatan. Tidak suka kepada orang yang bertobat itu dimuliakan oleh manusia. Ada ini hati yang dari dalam yang terjadi di dalam ini. Anak sulunglah menggambarkan misalnya orang berlomba katakan sebagai orang Yahudi yang tidak bertobat pada zaman Kristus dan juga pada orang Farisi pada zaman sekarang ini yang selalu memandang rendah terhadap orang yang mereka anggap sebagai pemungut cukai dan orang berdosa. Sebab mereka sendiri tidak melakukan kejahatan yang berlebihan. Mereka dipenuhi dengan perasaan diri benar. Kristus mengadakan pecah-pecah lain atas dasar permasalahan sendiri. Seperti hal yang suruh dalam perumpamaan ini, mereka telah mengembali kesempatan-kesempatan istimewa dari Allah. Mereka mengaku sebagai anak-anak dalam bait Allah, tetapi mereka punya roh orang bejat. Mereka bekerja untuk anak kasih, mereka akan mengharapkan. Mari masuk saudaraku, pelajaran ini bukan untuk silah saja, tapi pelajaran ini untuk saya. Sebagaimana besar kasih Bapa kepada yang berdosa, saya pikir saya selengkap yang diberikan dari antara saudara-saudara, saya yang paling berdosa. Tetapi saya sudah mulai menyaksikan ketika bertobat, ketika kembali kepada Tuhan, ketika kita kembali menjadi anak manusia yang hilang, Tuhan membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan Tuhan memberikan banyak berkat-berkat istimewa kepada anak-anak yang bertobat, yang meninggalkan dosa-dosa, yang kembali kepada Bapa. Kasih Tuhan terbuka lebar kepada kita semua. Mana tahu ada antara kita yang masih menyimpan kesalahan-kesalahan, yang masih berkumpul dengan dosa-dosa kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ambil langkah. Jangan kembali kepada masalah. Jangan kembali kepada yang jahat Allah. Jangan terlena dengan sekarang dunia. Mungkin kau sekarang berlupa harta kekayaan jabatan tinggi dan sebagainya. Tetapi buat Tuhan itu sementara akan habis. Tetapi kita di dalam Tuhan, sekalipun kita pun biasa-biasa saja, sederhana mungkin, tidak punya apa-apa, tetapi kita akan sempurna. Bapak saya adalah tokoh yang saya selalu sampaikan dengan saudara. Ketika dia, kami masih kecil-kecil, saya berpikir, kenapa saya tak lahir dengan Pak orang kaya? Kenapa Bapak saya selalu begini masih? Tetapi konsisten dan tetap berpuhan,
kepada seluruhnya. Bahkan ketika dia bekerja di sini dan bekerja di tempat lain, dia masih hidup di hari ini untuk mencuri darah. Dia masih bekerja. Ketika anak kami yang tahu akan berulang tahun, dia masih diri pengasas sampai 100 dolar dari dia sendiri. Dia masih bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena dia betul-betul bertuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia kaya dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan dia sampai akhir. Mari kita contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang selalu mengasihi Tuhan, yang selalu menyayangi Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau kita salah, kalau kita berdosa, segera kita kembali. Tuhan tidak akan menyayangi kita. Tetapi kalau ketika sudah berkembali, jangan lagi berkembali. Jangan lagi berkembali pada masa-masa ini. Mari kita pegang terus Tuhan kita di atas ini. Dia akan memimpin kita dan memuliakan kita. Tuhan memberikan kita. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah diberikan. Kita selalu bersama dengan Tuhan dalam segi kehidupan kita. Kita ingin jangan berhenti kita, mari kita sama berdiri. Kita buka lesion kita nomor 26 ayat 1, 2 dan 3. Gracias.
demikianlah berkatmu kepada kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari engkau dari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.